<laughs> Dan inilah dia Dodi Selamat malam, daftar calon pemilih tetap Saya di sini mau main biola saja Saya sudah close mic dalam yang pernah ku rasa hasratku hanyalah untukmu Ya kamu <laughs> terukir manis dalam relungku jiwamu jiwaku ya aku Sebenarnya saya di sini masih trauma ya. Biasanya di situ itu ada Mas Radit, Pak Dindro, Mbak Venirus. Nah sekarang nggak ada lah, 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 lah. Saya itu move on dari close mic itu susah. Ya. Sampai di ru di kos itu saya nganu Apa ya? <tuh> Kayak ngimpi. Hmm pipi tak saya tepuk-tepuk nggak -tepuk, terasa saya cubit-cubit enggak terasa yang saya cubit pipinya bukos <tik> tapi close mic itu saya jadi banyak waktu di kos saya jadi banyak waktu luang untuk memperhatikan Joni Joni itu binatang peliharaan saya Joni itu kecoa itu mondar mandir bawa temannya, terus yang saya pikirkan dari nggak ada Mas Radit itu kan pemilu kan, gimana ya Mas Radit itu kalau nyoblos di TPS, dia kan alay, mumpung nggak ada orangnya, hahaha, Mas Radit. Huh, mungkin dia ngajak pacarnya dia Ngajak pacarnya Terus kalau dia Karena Ale dia pasti Akan ada Mainan siapa yang nyoblos Kertas suara duluan eh, Kita udah sampai di TPS nih Aku dulu apa kamu yang nyoblos Kamu dulu Kamu dulu Ah kamu dulu Ya udah bareng-bareng ya Satu Dua Tiga Kok belum dicoblos Uh, geli tim apa namanya itu tim sukses ya yeah. tim sukses itu uh, selalu menghalalkan berbagai cara untuk sosialisasi atau kampanye jadi jadwal Ramadan aja ada ada gambar capresnya kalau saya jadi capres, saya akan lebih teliti dalam kampanye. Saya suruh tim sukses saya itu mendekati orang makan. Lagi makan apa, Mbak? Lagi makan apa, Mbak? Kripek level 3. Jangan level 3, level 4 aja. Lebih pedas, lebih kerja keras dan cerdas. Saya nomor 4. Kemudian, kalau saya itu tadi ingat Mas Radi terus saya itu juga pengen move on dari close mic Untuk meng, untuk biar move on itu saya menghibur diri Saya pergi ke mall Biar saya terhibur saya membeli HP Saya datang ke gerai HP-nya itu masih tutup ada tulisannya close Saya ingat close mic saya pulang terus saya mandi di kosan ada tulisan aturan setelah pakai kloset jangan harus disiram saya ingat lagi akhirnya saya pulang kampung saya nimbrung ikut ponakan saya nonton film kamu nonton film apa aku nonton film Mickey Mouse Om aduh ada kata di film barat itu keren, ada adegan cowok can, cewek cantik di bar, pasti yang datang itu, ada cowok datang itu pasti ngomong ke bartendernya, bro, mau kenalan, bro, kasih dia bro, kasih dia wedang. Kemudian minumannya dilempar seret, ditangkap, mas, mbak, minum kalau saya main saya di warung ada cewek cantik bro hmm. oke okay. seret gelontang <terusuk> ceweknya marah apa ini ini goreng double dari dia lah <terusuk> terima kasih saya dari Pak <terusuk> <teman -teman. terusuk> <terusuk> <terusuk>